bertani seluruh teman-teman petani di seluruh Indonesia. Amin. Jangan berhenti sampai kamu kaya dari pola. Assalamualaikum. Bukan orang kaya jadi porang kaya nanti ya Pak ya. Bisa jadi porang kaya karena tanaman porang. Sekaligus mewakili teman-teman petani porang di seluruh Indonesia. Acara ini cukup penting sekali dan ini menjadi motivasi dan ilmu baru bagi para petani di seluruh Indonesia. Nah, tapi sebelum saya mengusulkan sama yang seperti saya alami di sebagai petani, saya mau cerita tadi dulu. Tadi sampai di bibit. Kemudian ini karena banyak petani yang melihat di seluruh Indonesia hasil umbi terbagus kita dapatkan itu bisa dapatnya dari pengolahan tanah yang bagus. Nah, jangan bermimpi mendapatkan umbi 2 kilo, 3 kilo kalau pengolahan tanahnya tidak bagus. Itu satu. Itu yang kedua, bibit, kemudian pengolahan tanah. Kemudian yang ketiga, kami di Sidrap melakukan inovasi pengukuran tanah dengan menggunakan arang sekam. Di Sidrap di Sulawesi Selatan, daerah penyangga pangan, produksi padinya banyak. Arang sekamnya dibuang-buang. Arang sekam itu sisa kulit padi yang sudah terbakar berwarna hitam. Tanah dicampur, dah. Karena itu mengandung kalium untuk membesarkan umbi dan membuat umbi bagus. Itu yang kedua, pengolahan tanah. Kemudian yang ketiga, penanaman. Penanaman harus masuk di musim waktunya berdasarkan kondisi cuaca masing-masing provinsi. Karena porang dia akan tumbuh di siklusnya. Tidak akan tumbuh dia, walaupun ditanam berbulan-bulan, tidak akan tumbuh. Walaupun ditanam, bro. Tapi, walau dia siklusnya, walaupun tanpa menyentuh tanah, dia akan tumbuh sendiri. Tanpa menyentuh tanah. Nah, kalau kami di Sulawesi, di khususnya Sulawesi, kami itu menanam di antara bulan 7, 8, 9, 10, ini menanamnya. Tidak boleh lagi menanam bulan 3, bulan 4, bulan 5. Boleh menanam, tapi bibit yang sudah tumbuh dalam polybag. Tapi kalau bibit katak yang ditanam langsung atau umbi ditanam langsung, nah itu kadang umbinya berjamur dan umbinya habis dalam tanah. Nah itu musim tanam. Ini yang ketiga Mbak, harus saya selesaikan sedikit lagi. Siap. Kemudian setelah tumbuh dia, kalau kita menanam, anggaplah kita menanam bulan Desember. Setelah tumbuh, kemudian kita menanam umbi, dia akan muncul tunas pertama, karena ini dari siklus 1 menuju siklus kedua, musim 1 ke musim kedua. Nah, bulan 1 kemudian tumbuh tunas pertama, bulan kedua tumbuh tunas kedua, bulan ketiga tumbuh tunas ketiga, sampai 4, kelima. Ada kadang kita hanya menanam satu biji bahanum, dia tumbuh sampai 5 pohon, 5 tunas. Contoh gini ya, apa-apa. Nah ini contohnya nih, ya. Ini kalau katak super yang kecil. Ini kalau katak super yang besar, pohonnya dia akan begini nih. Nah, ini katak super, betul. Katak super itu dia asalnya dari sini tengah. Itu tengah, ini tengah. Kemudian kata kecil, kata sedang di sini, kemudian kata kecil di sini. Nah, ada tiga jenis katanya. Ini dari, nah, saya kembali ke sini. Nah, ini arang sekamnya nih. Ini arang sekam. Nah,
Kemudian saya perlu cerita, tadi bulan 1 tumbuh tunas kedua, tunas pertama. Bulan kedua tumbuh tunas kedua. Bulan ketiga tumbuh tunas ketiga, keempat, kelima. Nah, sampai nanti di bulan keenam, pohon yang tadi sudah tunas tadi yang sudah tumbuh pertama, dia akan mulai jatuh pohonnya. Kemudian menguning, kemudian katatnya lepas. Nah, katak seperti besar, itu lepas, itu boleh diangkat nggak? Bukan, tentunya. Kecengklak nanti kalau ngangkat yang itu, kemudian, Pak. Kemudian, lepas sendiri, satu tunas begini, kalau dia kecil paling 3. Tapi kalau dia batangnya besar, bisa sampai 5 sampai 10. Tapi kalau lebih besar lagi, dia bisa menghasilkan 30 sampai 50 katak. Ya. Dadang. Nah, langsung dikasih tahu biar jelas ya. Ini. Nah, ini katak super yang disebut berada katak di tengah. Kemudian ini katak sedang. Ini katak kecil. Ini umbi apa porang yang sudah dari musim 1 ini musim 2 menuju musim ketiga. Nah ini. Hari ini dari musim 1. Musim 1 dan juga ini sudah musim kedua. Kedua menuju ketiga. Bukti tandanya apa? Batangnya kecil. Nah, batangnya kecil. Kemudian, nah nanti di bulan 6, Bahanu, bulan 6, namun seperti biasa, sebelum pohon ini akan mulai loyo. Kemudian kuning, kemudian kataknya jatuh. Maka kita hitunglah. Kataknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pohon kataknya. Nah, saya nanti di ujung akan menghitung analisa usaha taninya. Ya. Nah, sekarang bulan ke-6 kita sudah mulai panen katak. Pak Sekjen, nah, saya mau hitung dulu analisa usaha taninya. Kami ucapkan terima kasih. Kalau dalam setiap pohon kita menggunakan bibit umbi yang sebesar telur, menghasilkan katak 10 biji saja. Kalau dalam 1 hektar kita tanam 20 ribu batang gini, maka 20 ribu kali 10, maka akan menghasilkan bibit sebanyak 200 ribu bibit katak. Ya, 200 ribu berarti bisa untuk 10 hektar. Nah, orang ini memulai bisnis awalnya memang banyak butuhkan modal. Karena untuk bibit umbi saja harus 50 juta. Tapi dengan kita menanam 20 ribu, maka kita langsung kembali modal bibit sebanyak 200 ribu. Untungnya 10 kali lipat. Nah, sekarang saya mau hitung dalam bentuk uangnya. Berapa nilainya ini kata? Dari satu ini aja dari, ya. Dari anggaplah 20 ribu pohon. Tadi kan dihitung kita menanam 20 ribu batang. Nah, setiap batang menghasilkan 10 katak. Berarti 200 ribu. Nah, 200 ribu setiap per kilonya katak itu naik anggaplah rata-rata 200 biji per kilonya. Ini jadi ini ada 200 ini per kilonya. Berarti 200 ribu bagi 200 dia ada sekitar 1000 kilo. Berarti 1 ton. 1 ton katak kita dapat berarti harga katak sekarang per sekarang nih. Ya kan? Anggaplah saya enggak usah hitung tinggi-tinggi. Hitunglah 200 ribu per kilo. Berarti 200 ribu per kilo kali 1000 kilo sama dengan 200 juta dari hasil penjualan kataknya. Nah, oke, itu 200 juta. Nah, sekarang bulan ke-7 atau bulan ke-8?
kita persiapan kita untuk panen umbi. Maka karot, umbi yang tadinya ini pohon sudah mengering. Nah sekarang saya mau sampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia, para petani, kesalahan terbesar kita pada saat kita mau panen lebih cepat. Satu, caranya terkadang karena kataknya sudah banyak, katak ini dicabut. Tapi ini nggak boleh dicabut, tidak boleh diambil kalau tidak matang. Tidak boleh diambil kalau tidak jatuh sendiri. Supaya kalau begitu jatuh sendiri, maka hasil bibitnya akan bagus. Nah, kemudian panen. Banyak masyarakat karena sudah mau dapat uang lebih cepat. Pohonnya belum mengering, belum mengering. Tanda-tanda umbi ini matang di bawah itu pada saat pohonnya mengering, bukan kuning. Nah, ini masih hijau nih Mbak. Setelah hijau, bulan 7 dia mulai jatuh pohonnya. Bulan 7 dia mulai menguning. Bulan 8 mulai mengering. Nah, di saat dia, bedanya kalau menguning, menguning itu dia masih punya akar di bawah. Jadi glukomanannya belum sempurna. Terus akar masih berfungsi untuk mengantarkan makanan ke umbi. Masih butuh waktu 1 bulan. Kemudian di bulan 8 pada saat umbinya sudah mengering, lalu batangnya sudah mengering. Nah, disitulah ciri-ciri panen sempurna. Oke. Nah, terus ya. Nah, kita angkat. Angkat. Kalau kondisi batang seperti ini, ini saya perkirakan 2 sampai 3 kilo per pohon. Kondisi batang begini, saya bisa tahu Pak. Ya. Terus, nah, anggaplah hasil umbi, Pak Yuli. Anggaplah hasil umbi. Satu umbi kita tanamnya 20 ribu batang. Lalu hasilnya dapatnya 2 kilo saja kita hitung. Nggak usah lah 2 kilo. Terlalu terhalusinasi nanti. Cukup 1 kilo saja per pohon. Kan? Selanjutnya kami 1 kilo per pohon kali 20.000 itu sama dengan 20.000 kilo. 20.000 kilo dikali harga sekarang nih itu 8.000 per kilo harga basah. Berarti 160 juta per hektar. Ya kan? Ditambah tadi hasil katanya nggak usahlah kita hitung 200 juta, 100 juta saja. Berarti 260 juta. Biaya produksi mulai dari awal, kalau seperti di tempat saya, Mbak Hanum, itu pengolahan tanahnya, biaya produksinya mahal. Kemudian pemeliharaannya, apanya, pokoknya dirapikan seperti ini, dicantikkan seperti Mbak Hanum cantiknya. Jadi orang itu mengeluarkan juga hasil yang sempurna. Nah, nah tadi 260 juta. Biaya produksi dengan bibit 60 juta. Berarti 200 juta. 200 juta per hektar. 200 juta per hektar dibagi 8 bulan. Sama dengan berapa? 200 bagi 8. Kurang lebih sekitar 21 juta per bulan. Nah, itu kalau benar kan? Iya, 80 ya. 200 juta dibagi 8. Dibagi 8. 25. Nah, 25. Berarti pendapatan petani kita kalau orangnya diurus sempurna, bagus, dia bisa dapat 20 sampai 25 juta per bulan. Gurih ya, Daeng ya. Luar biasa loh. Itu kalau 1 hektar. Nah, aduh. Sekarang yang kami mau sampaikan ini tadi secara bibit kemudian sampai selesai. Nah, hama, hamanya ini
Kalau dia ditaruh dalam hutan atau dia di apa, itu tidak dimakan babi. Tidak dimakan, bahkan sapi dan kambing tidak makan. Enggak doyan ya? Enggak. Nah, awalnya ini hanya dimakan. Jadi kalau dia baru mulai tumbuh, daunnya masih segar, lalu dia dimakan ulat hitam. Itu payung. Nah, tapi kalau daunnya sudah mekar begini, tidak bakalan dapat ulat lagi. Karena daunnya ini pahit. Belalang? Belalang. Insya Allah yang saya temukan belum. Nah, itu hamanya. Hama pertama. Hama kedua, Pak Yuli, Ibu Ika, yang sekarang lagi marak, ini saya bilang sama apa Direktur Perlindungan, ini mohon dibantu. Nah, ini kadang batangnya tiba-tiba layu. Layu fusarium. Nah, karena di sini ada bakteri. Ya, terus ini batangnya berair, begitu kena ini, batangnya langsung kepotong jatuh. Nah, tapi berarti sayang dong katanya. Umbi di bawah nggak apa-apa, karena dia akan tumbuh tunas baru lagi. Nah, cuman katanya, yang sayang katanya. Nah, ini hama yang mohon dibantu. Mewakili para petani di seluruh Indonesia, mohon dibantu untuk dicarikan cepat solusinya. Solusinya. Kemudian yang selanjutnya yang kami sampaikan soal hasil produksinya. Hasil produksi mungkin Pak Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya bisa membantu petani untuk menyiapkan apa sama seperti RMU, Rice Milling Unit di seluruh daerah-daerah sentra, ya kan, untuk menopang agar pasar ini tadi bisa itu. Okay. Kemudian bibit ya. Mohon bantuan Pak Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya agar seluruh Indonesia ada ke sentra-sentra bibit ini, kita akan bantu. Siap. Saya rasa demikian. Okay. Semoga berkah terus bertani seluruh teman-teman petani di seluruh Indonesia. Amin. Jangan berhenti sampai kamu kaya dari pola. Assalamualaikum. Bukan orang kaya, jadi porang kaya nanti ya Pak ya. Bisa jadi porang kaya karena tanaman porang.